Kalau Judit sama Sita sih ya mirip karena di sekolah juga sering nyontek, sering bolos segala macam. Nyonteknya juga kayak tadi dilempar ke bawah gitu. Iya, tapi kalau Sita dulu taruh di. Di Q&A saya akan lemparkan buat seluruh audiensi atau audiens yang ada di sini ya. Baik, yang pertama Bang Ucup. Bang Ucup, sesi ini kan mengangkat tema bandelnya saat SMA, ya kan? Bang, ini kenapa sih tertarik buat series ini? Apakah memang Bang Ucup waktu SMA sebandel itu juga kayak Judit atau kayak gimana? Boleh. Halo, ya, makasih. Waktu itu kan ini aslinya kan dari novelnya Bayu. Jadi awalnya udah kenal lama sama Bayu, kemudian dia punya novel, bukan novel lah, kayak kumpulan cerita pendek gitu. Yang ternyata punya, pernah ada komiknya. Terus saya bilang, nih lucu nih cerita anak SMA begini. Soalnya kan gak ada matinya kan. Maksudnya ceritanya pada dasarnya cuma diulang-ulang doang kan. Cerita seperti apa sebuah masa remaja gitu lah kira-kira. Mungkin yang beda cuma teknologinya aja, zamannya Bayu dulu kalau nggak salah. Zaman dulu belum ada HP kan ya? Belum ada HP mana. Nah, dia digital aja masih bingung ini. Jadinya saya pengen, saya selalu tertarik aja bikin sesuatu yang ada hubungannya dengan masa itulah. Karena emang yang selain banyak yang suka, ya bikin kenangan juga kira-kira. Setuju Bang, karena tadi juga beberapa kali juga adegan tuh banyak kita callback atau kembali lagi kayak nyontek ya. Itu banget-banget dari zaman siapa yang sini gak pernah nyontek-nyontek semua kayaknya ya. Ini duduk depan nyontek semua. Kayak kita callback lagi untuk badan kita waktu SMA ya. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Bang Ucup. Selanjutnya saya mau nanya ke Mas Agung. Mas Agung, ini setelah menonton hasil 2 episode tadi barusan ya, kira-kira apa yang unik dari series ini dibandingkan dengan series-series yang sudah dihadirkan di mainstream? Baik, semuanya unik. Semuanya unik ya Mas? Bulan lalu kita juga rilis mainstream original series, anak muda juga, remaja juga gitu ya. Cuma genrenya drama, di situ menguras air mata gitu ya. Nah kalau yang ini uniknya adalah kita ketawa dari awal sampai akhir. Gitu, itu aja. Gemes sih Mas Agung ya? Beda banget. Dan pastinya harus nontonnya di mainstream. Bener. Gratis, jangan yang bajakan. Setuju? Setuju. Thank you Mas Agung, tepuk tangan dulu sekali lagi buat Mas Agung. Selanjutnya saya ingin bertanya pada Mas Bayu Indi. Ya. Mas, bagaimana nih karya yang sudah dihadirkan oleh Mas Bayu Indi ini kemudian dibuat dengan format audiovisual? Ini kan kayaknya kalau misalnya dilihat tuh agak sedikit berbeda ya. Tiba-tiba jadi audio visual. Pertanyaannya, apakah yang tadi dinonton seseru sama yang dibuat sama Mas Bayu ini? Ya saya pikir cukup seru ya, cukup dekat lah dengan cerita yang saya tulis gitu loh. Mm-hmm. Secara garis besar tuh hampir sama sebenarnya. Jadi nggak ada sesuatu yang terasa beda gitu atau janggal gitu nggak? Biasanya antar karya tulis sama audiovisual tuh suka beda, tapi ini yang dirasakan soalnya Mas Bayu tuh sama ya. Dan itulah luar biasanya bandelnya Judit, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Bayu ini. Next, berikutnya pertanyaannya buat Judit atau Sita. Halo. Gimana, gemes nggak ngeliat kamu tadi sendiri kayak gitu? Lumayan. Baik, untuk Sita atau Judit, tadi kan kalau bisa kita lihat karakter Judit ini sangat iseng banget, kemudian gak bisa diem kalau lagi suka sama Bian tuh akhir-akhirnya. Ya kan? Nah, kelihatan tadi dari nyontek, kemudian nyebar flyer ya pada saat yang di sekolah tadi. Ini gimana? Apakah kamu seaslinya kayak gitu sehingga memerankan Judi tuh kayak gak ada challenge-nya gitu sama? Atau gimana? kalau Judit sama Sita sih
Ya mirip, karena di sekolah juga sering nyontek, sering bolos, segala macam. Nyonteknya juga kayak tadi, dilempar ke bawah gitu? Iya, tapi kalau Sita dulu taruh di paha atau di rok gitu, jadi kan gak bakal ketahuan gitu sih. Kalau saya dikepin pinggang sini, bisa loh. Aku gak tahu ya kalau di situ. Oke. Jangan dicontek. Tapi kalau mau misalnya ngomongin masa muda ya, kalau bandelnya ya kita muda cuma sekali. Jangan lupa buat kamu-kamu nih yang masih muda, boleh loh bandel sekali. Selagi masih muda, boleh loh. Tapi harus dengan arah yang benar. Karena kita harus bisa tahu nih ya, kalau kita bandel, jangan yang terlalu berlebihan. Kalau misalnya kamu menyaksikan acara tadi, posting, jangan lupa hashtagnya Yoyo ya. Tau Yoyo? Bukan Yoyo, bukan. Yang you once, you only yang once ya. Boleh mudah sekali, tapi yang terbaik. Pokoknya ya hashtagnya dah pakai Yoyo ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Judith. Berikutnya aku ingin bertanya sama Ryan Wijaya. Oke, Wibu. Kok jaketnya nggak Wibu? Gaya. Oke, untuk Ryan, di sini kamu kan berperan sebagai Bian. Yang dimana seorang wibu. Kalau dirimu sendiri, apakah memang suka anime sehingga kayaknya tadi gerakannya pas banget tuh. Itu perlu belajar atau emang benar-benar wibu aslinya atau gimana? Iya, itu udah latihan dari kecil soalnya. Seriusan? Iya. Coba diulang. Bercanda-bercanda. Iya, emang aku pribadi aslinya emang suka nonton anime. Bahkan aku juga ada beberapa miniatur anime gitulah. Mm-hmm. Yang disuka apa? Hah? Animenya yang disuka apa? Banyak, lebih ke action dan drama seperti Demon Slayer, Attack on Titans, terus banyak, ya? Naruto tadi itu gitu-gitu kan Naruto. Ya banyak lah. Pantas tadi pas meranin Bian kayak dapat banget wibunya ya. Keren, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ryan Wijaya. Next, sisa dua lagi. Good day class. I think you gemeter greget-greget yo. Kita punya Pak Yon dan juga Poppy. Ini pertanyaannya untuk Pak Yon. Ya betul ya. Ada kesulitan apa enggak sih untuk memerankan seorang guru yang jaksel banget, tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya juga ya Allah. Tapi ternyata di situ logatnya Jawa, sementara Pak Yon ini adalah orang Sunda. Betul. Nah, kumaha atuh? Nah, jadi kieu. jadi awal itu babe ya sempat order. Mm-hmm. Ri, mau enggak main di series Judith? Ya saya mau-mau aja ya, ditawarin ya mau ya, pasti kan. Terus tapi ada tantangan besar nih. Tantangan besarnya kamu kan Sunda, harus Jawa terus memplesetkan bahasa Inggris. Memplesetkan bahasa Inggris kan sangat susah ya. Kalau enggak tepat bisa jadi terkesan dibuat-buat. Betul. Akhirnya dikasih waktu sama babe ini sekitar 3 mingguan lah untuk memperdalam bahasa Jawa dan pelajaran bahasa Inggrisnya. Mm-hmm. Pas mau mendekati ada PR lagi, kalau bisa mirip-mirip Amin Rais ya. Wah, 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 wah. Ya tapi alhamdulillah lah, aslinya segitu ya. Kata babe sih aman, tapi nggak tahu kata yang lainnya. Mudah-mudahan aman lah ya. Coba sekali lagi sapa mereka dengan good day class. Coba 1, 2, 3 silakan. Good day class. Aplause. Terima kasih. Kita lanjut ke Poppy yang ada di ujung sana. Halo Poppy. Halo. Bagaimana nih untuk peran kamu di bandelnya Judith? Ada kesamaan dengan aslinya nggak? Karena ini karakternya agak sedikit berbeda dan mencolok banget, menarik perhatian gitu. Suka gigit-gigit. Kamu perhatiin nggak sih teman-teman tadi ya lihat? Semua digigitin gitu. Gimana? Kalau dibilang sama nggak sama karakter asli, mungkin secara kepanikan mirip-mirip. Okay. Tapi kalau untuk Poppy sendiri menjadi putri, itu tuh susah banget ya, itu tantangan banget dari babe dan kakak-kakak sutradara lainnya. Itu rasanya gak enak jujur. Sumpah. Jadi di, mungkin aku boleh sharing sedikit ya. Mm-hmm. Di hari pertama kita syuting tuh ada adegan di mana aku harus gigit pensil tadinya. Kalau misalkan notice kan itu diganti jadi pulpen. Pensilnya 2B lagi ya, hitam iya, semua tuh giginya. Itu hitam giginya, sampai Sita bilang, gak ganti sih giginya, lo hitam banget kayak gitu. Akhirnya kita ganti jadi pulpen, dan kalau mau ditanya itu adalah sebuah experience yang sangat amat luar biasa sih, karena
wow banget rasanya. Berapa lusin pulpen yang habis digigitin kamu? Kebetulan continuity ya, jadinya satu, one and only itu harus dipajang boleh ya di Emotion bekas putri gitu. Pajang boleh tapi mambune gak tahu ya, tapi yeah. Kan wangi loh. Wangi dong. Tepuk tangan sekali lagi buat Poppy. Baiklah teman-teman media dan juga seluruh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.